Uh, banyak skenario yang menempatkan Kang Emil untuk uh, tidak keluar dari list tadi, gitu. karena memang uhum. harus diakui kalau bicaranya dalam konteks pemenangan. Uh, belum lagi bicara narasi, bukan hanya dalam konteks Jawa Barat. Ya, uhum. Kang Emil ini harus diingat, loh, uhum. jumlah followers, followers IG-nya yeah. mengalahkan <laughs> tiga capres yang elektabilitasnya oh, yeah. tinggi, yeah. bukan yeah. hanya mengalahkan jumlahnya tiga kali lipat, yeah. Mas Ganjar 6 juta. Mas 6,2 juta, Mas Anies 6 juta, Pak Prabowo 5,6 juta. Iya, iya, iya. Kang Emil hampir 20 juta. 20 juta. <laughs> Wih, Jadi tiga kali 20 lipatnya juta, gitu ya. Ditambah ya. lagi narasi dalam konteks kapabilitas, bergabungnya dua gubernur dengan provinsi besar, besar sekali, itu, jateng, itu ya. menurut ya. saya nilai juga sebuah itu. kekuatan yang luar biasa.